Kita langsung ke informasi pertama terlebih dahulu, saudara. Sebuah gudang elektronik di komplek pergudangan Kalianak Surabaya Jumat siang ludes terbakar. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dari bangunan gudang elektronik. Para pegawai yang panik berusaha menyelamatkan sepeda motor dari dalam gudang. Banyaknya barang elektronik serta material plastik yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi gudang. Luasnya area gudang membuat petugas pemadam kesulitan memadamkan api. Diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik di belakang gudang. Api dapat dipadamkan setelah 3 jam proses pemadaman dengan mengerahkan 25 unit mobil pemadam.